JAKIM terus menyokong Kerajaan Madani dalam melahirkan masyarakat berakhlak tinggi. Menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Hakimah Muhammad Yusof, JAKIM akan mempelbagai program berbentuk modal insan kepada golongan belia bagi memastikan mereka mampu mencapai wawasan tersebut. Bagi pihak JAKIM, kita mendoakan semoga kerajaan yang memerintah pada hari ini, kita akan dapat terus melangkah dengan lebih cemerlang lagi untuk membawa hala tuju Yang Berhormat Perdana Menteri untuk membentuk negara Madani, dan kita akan fokus kepada program-program untuk membangunkan modal insan terutamanya dengan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai Madani yang kita ingini, insya-Allah.